Ikhwan yang kahdi fil dini rahimani orang rahimakumullah Kita tahu bersama manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi dan rasul. Betul ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari Muslim, "Asyaddul balaa al-anbiya, tsumma al-amthal, fal-amthal." Manusia yang paling berat cobaannya, ujiannya yang Allah berikan cobaan itu paling berat adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengannya, yang semisal dengannya. Dari seluruh nabi dan rasul tersebut ada lima nabi yang lebih berat daripada nabi-nabi yang lain. Yang dikenal dengan namanya apa ini? Hah? Ulul Azmi, sahih. Ulul Azmi, nabi-nabi yang Allah Azza wa Jalla berikan cobaan yang luar biasa sehingga nabi-nabi tersebut kesabaran yang sangat luar biasa berdakwah di jalan Allah. Ulul Azmi. Angkat tangannya siapa yang tahu? Fadl. Fadl. Nabi Tanda tersenggak dengar yang pertama siapa? Nabi Musa, Ibrahim, Nabi Muhammad, Isa, Nabi Nuh. Masya Allah, barakallah alaihi mussalatu wassalam. Ada hadiah? Zri. Ada? Ongkes, Masya Allah. Nama mau dah kalau ongkes, Masya Allah. Lima Nabi yang termasuk ulul azmi Nabi Nuh, Nabi Musa, Ibrahim, Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu Dan dari lima nabi itu jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi adalah nabi yang paling berat cobaannya. Manusia yang ter, yang paling Allah cintai, manusia yang paling berat cobaannya, manusia yang paling luar biasa akhlaknya, manusia yang paling dicintai Allah, yang paling takwa dan lain sebagainya. Dan kita tahu bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditempa oleh Allah Azza wa Jalla memang sengaja mendapatkan ujian, cobaan, berat, dan lain sebagainya. Dan ini banyak hikmahnya, kata para ulama. Di antaranya, Allah Azza wa Jalla ingin menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang termulia di atas muka bumi ini. Di antaranya, Allah Azza wa Jalla ingin memberikan pahala yang luar biasa besarnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Allah berikan ujian cobaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar, ridha akan takdir Allah. Nah, ini diantara keutamaan dari ujian cobaan Hikmah di balik cobaan dan ujian. Jadi ketika Allah berikan ujian cobaan musibah kepada kita, maka lihat di baliknya, minimal Allah azza wa jalla sediakan tiga kata para ulama. Ajurun azim, pahala yang luar biasa besarnya. Takfirudz dzunub, pengampunan dosa, Rifat derajat peninggian derajat dalam pandangan Allah itu diantara apa manfaat dari ujian cobaan musibah